dan berbahagia. Pada malam ini akan diserahkan penyematan cenderamata kepada tamu-tamu istimewa pada malam hari ini. Betul sekali. Di antaranya pertama yaitu Bapak Bupati Kuningan. Kemudian untuk Kepala Disparbud Jawa Barat, Kepala Dispora Jawa Barat. Kemudian untuk Kepala Disparbud Kota Cirebon, untuk Kepala Disparbud Kabupaten Cirebon. Juga Bapak Ersani A. Irsan, Ketua DPN RSI. Juga Bapak Dr. Andes Mahfudin, MPKI Jawa Barat. Juga untuk Kepala PT KAI, untuk Bapak Haji Adi Dasmiri, Ketua PGRI Provinsi DKI Jakarta. Juga pimpinan BRI Insuren Jakarta. Untuk Bapak Haji Cahyo Budiono dari DNC Profesional. Juga untuk Bapak Wah Suhari SPDMM. Kemudian Sarah Saputri, Kejia Aulia Purnama, dan Bintang Pantura Garin. Ya, kami silakan. Kami akan mobil kembali untuk menerima penyematan cenderamata. Yang pertama untuk yang terhormat Bupati Kuningan, kami persilakan. Kemudian untuk Kepala Disparbud Jawa Barat, untuk Kepala Dispora Jawa Barat, silakan. Kepala Disparbud Kabupaten Cirebon, Bapak Ersani A. Irsan, Ketua DPN RSI. Juga kepada Bapak Dr. Andes Mahfudi MT, Kadin Jawa Barat. Dan untuk Kepala PT KAI, kami silakan. Juga Bapak Haji Adi Dasmiri, Ketua PGRI Provinsi Jakarta ya. Kemudian untuk pimpinan BRI Insurance Jakarta, untuk Bapak Haji Cahyo Budiono dari DNC Profesional. Kemudian untuk Bapak Wah Suhari SPDMM, Sarah Saputri, Kezia Aulia Purnama, dan Bintang Pantura Garin. Silakan. Ini akan disebutkan cenderamata kepada yang telah disebutkan. Betul sekali. Nah, sebuah kenang-kenangan dari Rampes, betul ya. Betul Iman? Sekali. Untuk tamu-tamu teristimewa pada malam hari ini ya, Mei. Sangat-sangat istimewa. Betul sekali. Kami silakan. Langsung dikalungkan oleh Bapak Kadis ya. Iya. Tentunya Bapak Kadis akan mengalungkan kepada tamu-tamu teristimewa malam hari ini yang sudah hadir. Tidak salah ini berupa shawl ya. Betul. Karena di Kuningan saat ini sedang musim dingin. Jadi akan menambah hangat, sehangat Rampes malam ini yang begitu semarak sekali ya. Dan bernuansa batik Kuningan. Betul ya. Sekali Mei. Kuningan juga punya batik, punya segalanya. Wah, bicara tentang Kuningan luar biasa. Luar biasa. Bangga tentunya menjadi orang Kuningan. Selain budaya juga pariwisata utamanya ya. Betul sekali. Kali ini masih Bapak Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan masih menyematkan cenderamata berupa shawl ya. Betul. Untuk para tamu-tamu istimewa pada malam hari ini, silakan.
Berikutnya dari untuk Sarah Saputri. Iya. Beliau itu adalah duta, ya, duta di United Kingdom. Wow. Ya, betul. Duta harmonika. Betul sekali. Terima kasih Pak Kadis, Pak Haji Toto. Para pegiat seni budayawan, wabil khusus nih teman-teman dari DNR, luar biasa sekali, sudah lama tidak tampil, sekarang tampil sangat luar biasa. Serta Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Khusus juga kepada panitia pelaksana yang saya hormati. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas segala izin dan perkenannya, alhamdulillah di malam hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga turut bersama-sama di tempat ini dalam rangka menggelar Ragam Pesona Kuningan 2022. Bismillah dulu ya, bismillah mengawali. Sudah siap Pak ya? Kita hitung mundur sama-sama, hari ini berbahagia. Tentunya dengan hitungan mundur 3, 2. Arahkan dulu Pak ke videotron. Siap. Bismillah. 1. Tembakin aja Pak. Boleh. Pelan-pelan gak apa-apa. Gak apa-apa. Tembakin aja Pak. 1, 2, 3. Wow. Ragam Pesona Kuningan 2022 dibuka. Tepuk tangan dong yang paling meriah malam hari ini. Terima kasih. Hadirin semuanya bisa menyaksikan audio visual.